tempat di Kampung Balisada Selatan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung melakukan pelaksanaan running test pekerjaan peningkatan daerah irigasi, yaitu di saluran irigasi Wai Umpu, yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Waikanan, Dr. Anjis Ali Rahman MD, Jumat 27 Januari 2023. Wakil Bupati Waikanan Dr. Anjis Ali Rahman MT dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pihak BBWS Mesuji Sekampung yang telah melaksanakan rehabilitasi daerah irigasi Wai Umpu, yaitu rehab saluran sekunder tahun 2022, yang hari ini dilaksanakan pelaksanaan running test. Pelaksanaan running test pekerjaan peningkatan daerah irigasi Wai Umpu, Kecamatan Banjir, Kabupaten Waikanan secara resmi dilaksanakan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Banjir, umumnya bagi masyarakat Kabupaten Waikanan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil rehabilitasi irigasi dari pihak BBWS Mesuji Sekampung, dapat mengaliri lahan sawah yang selama ini tidak teraliri, bahkan sudah alih fungsi lahan. Dengan demikian, BBWS Mesuji Sekampung telah membantu Pemkab Waikanan dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian. Ini kita mengadakan pembukaan running test irigasi. Kebetulan proyek irigasi ini sudah selesai pada tahap pertama, kalau istilah orang PU itu PHO, ya, jadi PHO yang hari nanti baru PHO lah, jadi PHO ke PHO ini baru dicek di mana yang nggak bocor, mana yang nggak ngalir, akhirnya diperbaiki lagi oleh kontraktornya, setelah dia diperbaiki baru diterima. Dari Kabupaten Waikanan, Firmansyah AWNTV mengabarkan.